Bekas Kapten Pasukan Penang FA Azizan Baba telah mengembuskan nafas terakhirnya sebentar tadi sedang berjuang akibat kanser peha. Tidak sampai 24 jam pemain itu telah menghembuskan nafas terakhirnya. Berita pemergian Azizan telah dimaklumkan di laman Facebook milik Penang Brotherhood, yang mana pemergian Allahyarham disebabkan oleh kanser peha kiri yang dihidapinya sejak beberapa tahun lalu. Semalam ramai yang mendoakan kesejahteraan bekas pemain berusia 40 tahun itu berikutan kesihatan beliau semakin merosot dan kritikal.